Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran semuanya, kita akan mempelajari surat Al-A'raf ayat yang pertama. Bagi sahabat Al-Quran yang ingin mempelajari ilmu tajwid, alhamdulillah di channel ini telah kita rangkumkan materi yang kita bahas dalam bentuk buku PDF, buku tajwid offline. Insyaallah buku ini akan kita cetak nantinya di penerbit. Sekarang ini masih dalam tahap editing. Untuk sementara waktu bisa kita pakai file PDF ini, buku tajwid offline. Bagi sahabat Al-Quran yang berminat bisa hubungi kami nanti di nomor WA, akan kami kirimkan filenya gratis untuk sahabat Al-Quran. Yang penting kita semuanya bisa sama-sama belajar. Bagi sahabat Al-Quran yang ingin berdonasi juga dipersilakan, akan kami tampung juga, bisa di chat nantinya di WA. Bagi sahabat Al-Quran yang belum bisa berdonasi tidak apa-apa, yang penting kita sama-sama belajar. Oke, silakan nanti diminta ke kami mengenai file PDF ini. Ini insyaallah lengkap kita bahas dari awal sampai pembahasan ayat gharib, ayat-ayat khusus yang ada di dalam Al-Quran. Kita tampilkan semuanya dengan ringkas, dengan mudah untuk dipahami oleh sahabat Al-Quran. Silakan nanti chat kami di nomor WA. Perhatikan di sini ada huruf potong atau huruf muqatta'ah. Ini adalah ayat mutasyabihat, artinya ada tapi hanya Allah yang tahu. Kita hanya disuruh membaca sesuai dengan ilmu tajwid. Cara baca di sini tidak boleh yang tertulis. Cara bacanya harus diurai. Alif ada 3 huruf. Alif, lam, dan fa sukun. Lam juga 3 huruf. Lam, alif, dan mim sukun. Mim juga 3 huruf. Mim, ya sukun, dan mim sukun. Sot di sini juga 3 huruf. Sot, alif, dan dal sukun. Karena ada dal sukun, nanti di sini harus diberikan bunyi pantulan atau bunyi qalqalah. Jadi cara bacanya sekali lagi harus diurai. Perhatikan yang pakai bendera ini huruf lam, panjangnya 6 harokat atau 6 ketukan. Kemudian di sini mim juga 6 ketukan. Kemudian di antara huruf lam dan huruf mim di sini ada dengungan 2 ketukan. Karena terjadi idgham mutamatsilain, pertemuan mim yang sukun berjumpa dengan huruf mim. Berikutnya di sini huruf sad juga dipanjangkan 6 harokat atau 6 ketukan. Alif karena tidak panjang jadi satu saja, satu ketukan, lam 6, dengungan 2, mimnya 6, dan sotnya juga 6. Sekarang coba kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim sad. Jadi sahabat Al-Quran harus dipanjangkan yang lam ini 6, dengungan 2, mimnya 6, dan slot juga 6 ketukan. Kemudian sahabat Al-Quran dari segi ilmu tajwid, lam ini disebut dengan mad lazim muthaqqal harfi. Kalau mim ini disebut dengan mad lazim mukhaffaf harfi. Yang slot juga mad lazim mukhaffaf harfi. Jadi sahabat Al-Quran itulah cara baca pada surat Al-A'raf ayat yang pertama. Sebelum kita selesaikan, sekarang coba kita baca yang terakhir. Alif lam mim sad. Jadi sahabat Al-Quran itulah pelajaran kita pada video kali ini. Moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.